Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Bribda Zulhami Abdi. Divisi Humas Polri mengadakan sosialisasi pengoperasian portal Humas Presisi dan e-learning dan pengembangan sistem portal Humas Presisi dengan sejumlah personil Divisi Humas Polri pada Kamis 29 Februari 2024. Kegiatan sosialisasi ini merupakan sosialisasi ketiga yang diadakan oleh Divisi Humas Polri untuk pelatihan para personil yang nanti akan mengikuti sertifikat kehumasan pada tingkat umum serta lanjutan bertempat di Divisi Humas Polri, Gedung Warum, Jakarta Selatan. Pemateri dari pengembangan sistem informasi digital, Humas Presisi Daru Kuto Aji memberikan edukasi cara pengoperasian portal Humas Presisi dan e-learning kepada sejumlah personil Divisi Humas Polri. Portal Humas Presisi ini akan memudahkan dan membantu mengerjakan pekerjaan pokok bagi para personel Divisi Humas Polri, seperti membuat dan membagikan berita, membagikan rilis, serta surat-menyurat agar bisa diakses secara digital. Nanti semua anggota Polri itu harus memiliki sertifikasi kehumasan, baik itu di tingkat umum maupun di tingkat lanjutan atau ahli. Orang yang tadi sudah kami sampaikan, sosialisasikan bagaimana cara pengoperasian e-learning. Harapannya nanti pada saat waktunya mereka untuk ikutin sertifikasi, mereka sudah bisa mahir, sudah bisa mengetahui untuk cara penggunaannya. Seperti itu. Ini kegiatan ini untuk kali ketiganya. Jadi kali pertama kami sosialisasi fokus kepada bug-nya. Jadi karena kita ada berkaitan dengan bug, bug itu punya tugas masing-masing. Kemudian minggu lalu kita lakukan anggota personil tapi bug yang lain, jadi anggota personilnya sebelumnya adalah bug-nya, sekarang anggota personil, kemudian nanti sampai minggu depan ya, terakhir kita minggu depan. Jadi harapannya seluruh divisi Humas Polri di sini, Mabes Polri dulu, itu baik itu bug-nya ataupun personilnya itu bisa menguasai secara penuh bagaimana cara penggunaannya portal Humas Presisi. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda, salam Presisi.